Halo, saya Reval Hari dan saya akan menjawab pertanyaan dari para pembaca garis. Perjuangan yang paling aku ingat, pastinya setiap mau kerja itu pasti ninggalin orang tua di rumah sih, nyokap sendiri di rumah. Jadi setiap pergi itu suatu perjuangan buat gue. Dimana yang harus dijagain dia kan gue, cuman gue harus kerja. Jadi itu suatu perjuangan hingga sampai sekarang. Jadi sedih. As long as she nice dan gak terlalu cerewet, terus juga orangnya friendly sama gak ribet. Dah. Lagi ujian bahasa Cina waktu itu di kampus. Bukannya gue gak bisa, emang gue gak bisa sih satu. Tapi yang bikin malunya itu karena gue dari rumah itu naik motor kehujanan lepek. Dan mau gak mau harus ujian dengan baju basah, lepek basah sampai kursi-kursinya basah. Gue sendirian, itu memalukan gue. Apa ya? Garuk-garuk kepala. Nah, saya anaknya garuk-garuk kepala mulu. Ya, itu biasa guru kan ya? 20 tahun ke depan, aku lagi ada di lagi di pantai dengan istri dan anak, lagi liburan ceritanya. Sebelum kerja lagi, tetap masih jadi aktor, masih kerja di entertain. Dan pokoknya lagi liburan di sela-sela sebelum syuting. Ya. Mungkin momen itu di saat gue sama bokap sama nyokap pas gue umur 14 tahun. Waktu lagi senang-senangnya bokap main bola bareng, main-main bareng lah. Itu sih. Basis momen. So find a way to get lost. Jika dilahirkan kembali, gue masih tetap jadi gue. Karena kita harus mensyukuri apa yang kita punya. That's it. Main film, karena itu challenging. Kalau model, it's quite good, tapi kurang ada tantangan aja. Nah, Reval Hadi itu sebenarnya nickname dari manajer gue, karena awalnya nama gue itu Reza Fahlevi Al-Hadi. Karena terlalu common banget semua orang namanya Reza, jadinya disingkat jadi Reval Hadi. Reza Fahlevi Al-Hadi. Al-Hadinya marga gue, nama gue Reza Fahlevi. Itulah. Shooting di Nada Musik itu berkesan banget karena mereka ngeset toko Nada Musik itu seperti ya itu seperti tokonya itu seperti hidup aja menurut gue, dan sama tim itu benar-benar kekeluargaan banget. Jadi menurut gue itu hal yang nggak pernah bisa digantikan ya. Maksudnya kita punya keluarga baru, terus itu film sama gue dan mengasihkan. Tanyaannya banyak menyentuh hatiku nih. Terus juga seru.